Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang keluargaku. Keluargaku terdiri dari ayah, ibu, abang, dan juga adik. Selanjutnya, tugas-tugas dari anggota keluargaku. Yang pertama ada ayah. Tugas dari ayah yaitu 1. Bekerja atau mencari nafkah. Yang kedua, melindungi keluarga. Dan yang ketiga, mendidik keluarga yaitu istri dan anak. Nah, selanjutnya tugas anggota keluarga yang kedua ada ibu. Nah, tugas dari ibu yaitu yang pertama melayani keluarga, melayani suami, melayani kita juga, memasak. Nah, dan yang kedua yaitu mengurus rumah tangga seperti membersihkan, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Nah, ada lagi nih, yaitu mendidik anak agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tugas anggota keluarga selanjutnya ada abang atau kakak. Nah, tugas dari abang yaitu yang pertama membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, belajar. Nah, yang ketiga, menyayangi adik, mengajak adik bermain. Dan yang keempat, yaitu memberi contoh yang baik. Nah, selanjutnya tugas anggota keluarga berikutnya yaitu adik atau anak terkecil. Nah, tugas dari adik boleh dilibatkan dalam membantu orang tua, yaitu ayah dan ibu dan juga kakak. Nah, yang kedua yaitu belajar dan bermain agar dapat menambah ilmu dan juga dapat lebih dekat dengan kakak. Nah, sekarang ibu punya lagu nih tentang anggota keluargaku. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Anggota keluargaku ada ayah, ada ibu, ada adik dan kakakku. Kami saling menyayangi selalu. Ayah bekerja sehari-hari untuk menafkahi kami. Ibu bekerja tiap hari dari pagi sampai malam hari. Ayah, ibu terima kasih untukmu atas semua jasa-jasamu. Kami akan berbakti kepadamu, giat belajar menggapai cita-citamu. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai tentang keluarga. Semoga kita sehat selalu ya, saling menyayangi dan saling menjaga. Terima kasih.